Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Miller sih. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yusta 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrohum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walaqad wassalna lan teman-teman wis gawe sambungan ingsun. Maknane gawe sambungan ay bayanna tegese wis nerangno ingsun. Alat sambung antarane hak niku maknane bayinah lahum kedue ahli kitab. Al-qaula ing kaul maknane al-qaula ing bacaan Quran ayil Quran tegese Quran. La'allahum menawa-menawa utawa supaya sapa ahli kitab ya tadzakkaruna gelem eling sapa ahli kitab ya ta'iduna tegese gelem eling sapa ahli kitab. Fa yu'minuna mongko dadi sebab iman sapa ahli kitab. Walaqad wasalna lan teman-teman nyambung ingsun. Jadi wasola yasilu wusulan, muwasolah niku maknane sambung. Carane nyambung bayanna tegese ngekei penjelasan ingsun. Lahum maring ahli kitab al-qaula ing Qur'an sing dipoto. La'allahum namun ahli kitab ya tadzakkaruna iku gelem eling sapa ahli kitab ya ta'iduna tegese gelem nampa mawidho sapa ahli kitab fayu'minuna moko gelem iman sapa ahli kitab. Alladzina rupane wong akeh atena kang paring ingsun bening alladzina alkitab ing kitab min qabli sang istrine Qur'an il Qur'an iki tegese sedurunge Qur'an. Hum ta'i alladzina atena wong kitab bihi lan Qur'an minu nah iku gelem padha iman sapa ahli kitab. Aidan wa ma. Nazalat tumurun apa iki la ayat di jamaatin dan kelompok aslamu kang padha Islam sapa jamaah melalui pisan kene. Ka Abdullah bin Salam wa bin Abdul bin Salam wa huwi lan yani Abdul bin Salam. Wa minan nasara lan sangge wong Nasrani ka dimu kang teko sapa wong Nasara nal Habasyah bin Habasyah. Ya kan iki nak manani Ethiopia dari Habasyah sami dene napa? Napa Ethiopia. Wa minas Syami lan sangge Syam. Wa idza yusla lan alikane den waca alihi ing atase ahli kitab apa Al-Qur'an Al-Qur'an wa idza yusla lan alikane den waca apa Qur'an alihi ing atase ahli kitab ai Qur'an iki bisa diwaca apa Qur'an qalu padha ngendikan sapa ahli kitab amanna bi iman ing sing iki lawan Qur'an inna utatane Qur'an iku al-haqqu iku kau sing hak mirop binasane pangeran kita inna utatane kita pun ana kita mung kok bisa ngisini iki ku muslimina ku Islam kabeh manane waktu dina ku sing nglakoni tauhid kabeh ulai ka temu kono kono kabeh wong ahli kitab sing akhir iman ke Qur'an iki tau nabi den paringi sapa ulai ka ajrohum ing ganjarane ulai ka marotani kelawan bebel di iman ini kelawan imane ahli kitab iman di kitab ini kan kitab loro yang misalnya Taurat di Qur'an atau Injil di Qur'an lima sukar sebab oleh melakoni sabar ke ahli kitab kayak besok ini dikisih kelawan oleh nyabar ini ahli kitab alal amal yang atas melakoni lima kan alkitab kitab loro misalnya di Taurat di Qur'an atau Injil di Qur'an. Ciri utama wong akeh menawa wae dro unalan padha nyusuli sapa wong akeh ya pau nate sing nyusuli nolak maknane nyusuli bil hasanati kan ngamal apik nyusuli asayata ngamal elek apa ngamal elek nang disusuli ngamal apik mungkin sane ahli kita ora apa apik terus mustahil ya menawa apa terus mustahil ya apa elek terus ya nang cepet-cepet ngapane apik wa mimalan sae perkara rosak marung kang resene ing sing ahli kitab. Ya, jadi ciri utama istighfar niku wa bimar zaknahu lan barang sing tak rezekeni yen tiku nang lakon infak sapa ahli kita ya tasok daguna tetep sing sedako sapa ahli kita. Jadi kalau terang dong ya, ini Imam Suyuti ini bener banget ya. Jadi ketika beliau terang dong, ya, ketika ini pangeran, ini rumah dong ya. Ketika ini pangeran itu wasola, wasola itu nyambung, nyambung itu ya nyambung. Umpama fisik ya kata sampar nonton ini jenis sambungan ya tahu mata rantai sanat ini jenis sambungan paham ya? Ini jenis apa?
Kemudian Imam Suyuti nerangno sambungan barang hak itu dimulai dari bayana. Itu penjelasan. Jadi orang-orang Nabi kecuali beliau itu punya kemampuan menjelaskan secara baik. Sampai tiang-tiang kafir sing pun puluhan tahun kafir itu gara-gara penjelasannya Kanjeng Nabi jadi mukmin. Ini sing disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu sapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhara. Ini ruang tenang. Dawe Kanjeng Nabi dalam proses itu riyen masyhur sekali. Ini ruang tenang. Ben sampean eling. Nek ulama itu beda karo tukang pidato. Tukang pidato pokoke ngrameni Islam wis. Ulama niku mboten. Ulama itu gak ada bayina. Bayina itu barang sing begitu jelas. Welo-welo cara akal niku jenenge napa? Bayina. Misalnya ngaten. Alam itu sing gawe sapa? Ya pokoknya sing gawe ya sing gawe. Sing gawe sapa? Ya pokoknya sing gawe jenenge Khalik. Khalik itu sing napa? Kemudian sing gawe iki menurut Islam jenenge Allah. Allah itu Khaliqu kulli syai'in dzat sing gawe. Terus ada orang-orang yang membantah zaman riyen. Jangan-jangan tidak Allah yang bikin itu zat lain. Yus pokoknya zat lain atau siapa agar sing gawe jenenge Allah. Jenenge Allah itu sangka kata al-ilah. Al-ilah ditakhfif cara bahasa Arab jenenge apa? Allah. Pokoknya sing gawe kudu pangeran. Baik, terus ada pertanyaan lagi. Jangan-jangan enggak ada yang gawe, enggak ada yang bikin, tahu-tahu ada. Ya nah, tahu-tahu ada nama sebab kayak do goblok bareng yaiku ana wujud tanpa apa? Sebab. Sebab itu Quran mengajari kita, awal dari kita meyakini alam ini ada yang bikin, itu pangeran nak nyindir nang ngeten, Pak. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah malaikat diciptakan tanpa sebab? Pasti kita akan mengatakan al-adam la yakhluq, sesuatu yang enggak ada enggak mungkin jadi sebab. Misalnya gini, sebelum alam ini tidak ada apa-apa. Oke, kita sepakat sebelum alam ini tidak ada apa-apa. Kemudian ada alam. Penyebabnya adalah tidak ada, kan gendeng bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kok jadi sebab bagi sesuatu yang ada. Sebab itu dengan penjelasan ulama am khuliqu min ghairi syai'in dijelaskan al-adam la yakhluq, bahwa sesuatu yang tidak ada tidak mungkin jadi sebab. Nah, ngono sing dadi sebab wujude alam kudu barang sing maujud. Sing maujud mesti wajib namung Allah. Mulane Allah sifatnya wajibil wujud. Zat sing wajib wujud. Zat sing cara akal kudu wujud. Darane napa? Wajibil wujud. Karena enggak mungkin ada teori sebelum alam enggak ada apa-apa, kemudian enggak ada apa-apa ini menjadi sebab wujudnya apa-apa, kan aneh. Sesuatu yang enggak ada menjadi sebab. Nah itu namanya muwasalah. Sehingga lewat penjelasan ulama macam-macam terus jadilah kita mukmin. Nak ngono sambunge wong mukmin mulai nabi nganti saiki baru kaya ulama. Mulane ana wong tawasul mbek nabi ra mandi, nak tawasul mbek ulama malah mandi. Kadang mergo nyebut nabi ku sombong mau nyebut ulama. Mulane nabi malah ra seneng wong kok sombong. Jadi kadang ulama niku mak maslahate disebut senajan to induke Kanjeng. Tak warai tawasul. Kula niku akhire iso tore kok cuma ra bakat mawon. Kula niku gak ada sanad kadang. Bapak kula niku sangat-sangat sadilian. Tapi sadilian bapak gak kados kula ngoten niku boten terus wiridan terus gitu. Ini tak contohno, contoh kecil. Dalam ilmu tarekat sing masyhur mulai zaman tarekat sing awal, sing kula. Niku ada pepatah ngeten, kula ge sering dikandani Habib-habib sing alim-alim kan sering ngaos kula ge ngaos beliau. Kula niku kanca komunitas alim, dadi dhekne ngaos teng Said Muhammad, teng Said Umar Habib, beliau-beliau ngaji kula ge ngaji. Terus sampean alim ngeten ki kula kurun barter. Tapi berhubung boten terpaksa boten nggih. Niki biasa kula maca Bukhari riyen terus dhekne sing maca ge gentenan. Ya padha lanyae maksude ora macet makno bareng. Nek wis repot nah. Wong konsultasi ilmu kok ono sing macet bareng ngene. Nah niku kula terangno malih. Muwasalah niku maknane napa kok
penjelasan. Mergo lewat penjelasan itu dadi rek. Mulane nek ngene to rekon ku guru ku penting banget disebut laulal ulama lama arafnal anbiya. Walau la murabbi lama arafna rabbi. Ya kalau tenang ya. Walau la murabbi umpama ora ana wong sing didik aku. Murabbi saka kata tarbiyah. Umpama ora ana wong sing didik aku carane menemukan salat, carane menemukan Tuhan, carane aku maca tasbih. Lama arafna rabbi. Mesti aku ora roh pengetahuanku. Walau lal ulama, lama aruf nal ambiya. Umpama orang ulama sing nerangno nabiku sopo, mujizatnya nabiku biye. Kenapa nabi pasti benar? Kenapa nabiku masuk? Lal ulama, lama aruf nal ambiya. Umpama orang ulama, kita pun tidak kenal nabi. Saya ini orang sudah sombong. Mau tawasul be ulama, pertama aku kenal nabi. Lu bareng untuk nabi sombong pisan. Mau tawasul be nabi, dia makhluk langsung Allah. Tawasul di bid'ahmu. Lha iku wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya wong kok goblok nganti ngono iku model. Lho soal kira seneng tawasul gak apa-apa tapi rasa bid'ahmu ngene lho. Allah iku duwe adat. Allah iku zat sing qadim. Barang qadim ora tersentuh barang hadis. Sehingga kita iku roe Allah ya lewat nabi, mergo nabi iku makhluk, kelebihane makhluk tersentuh sehingga kita tahu Allah lewat Kaji Nabi wis ra ono. Kowe ora tafsir Jalalain yo mergo ngaji aku. Kowe ora seneng aku lah tapi kalah takdir. Kowe ora iso langsung sowan Nabi, Kaji Nabi. Wo, pokoknya sepal mule jenengan, sok butuh yane. Kira aku jare sapa? Jare Gus Bale, iku panggil kan. Kowe ora ono. Tafsir sing bener tafsir Jalalain, kowe jare sapa? Wong aku ora tau mulang Jalalain dari Kaji Nabi. Ora wae. Mulane ning dunia tasawuf ana dunia ngeten, tapi kira aku dipercaya. Nah aku percaya, kira percaya lah. Mboten wong bodho seneng ngra percaya. Iki ora urusan demokratis. Ana murid iku telu. Niki critane bapak kula. Mboten kula ya ora kitab, tapi kula percaya. Bapak kula niku tiyange seneng guyon. Jadi ana murid sisi tok iku diguyon ngene nek guru. Cok. Kowe sampeyan nak kecemplung segoro, iku eling aku. Nggih Pak Guru, sing loro bareng tiga murid iki padha-padha karem. Sing sitok eling gurune sesuai sarane. Sing loro iku gak langsung eling apa. Sing eling gurune iku selamat. Sing eling apa iku gak. Anu nih dalam dunia thoriqah kan. Ketika sing eling gurune selamat itu tak tahu. Bentar-bentar, sampai kelar itu, sampai mati aja bantap-bantap. Aku ilang guru, murtad, sirik, makhluk guru. Nah aku ilang langsung Allah. Aku jadi Pak Guru, kok ilang ini. Kita harus berdeal goblok. Walaupun kita harus selamat. Bareng selamat, yang lorong itu akhirnya diselamat sama guru. Nah kok. Bareng tiga-tiganya selamat, yang kita selamat asli, jadi gak kelem. Yang lorong itu selamat, itu selamat. Terus sing loro udah mau ngingin, kau mau pas apa kerem eling sok, ngeling Allah. Kenapa para eling aku? Mergi jenengan makhluk. Ya eling Allah aku apa? Tapi mergi apa sombong? Kau patu mak mau eling aku, eling Allah nanti. Lah kau roh apa kau sombong? Kiking jenengan. Nah iya, eling Allah mergi sombong. Jadi memang kita ini ya seperti itu bang. Nah, makanya kita tengah-tengah. Anis Kurli wali-wali. Ibu hebatnya pangeran. Pangeran itu hebatnya ngono. Anis Kurli wali-wali. Kowe ya syukur be aku, ya syukur be wong tuamu. Wawune wawu atok nganggo wawu. Ora mbok arani sirik. Bagaimana mungkin orang tua disejajarkan sama Allah? Ayat iku anis kurli, ora mbok hukume murtad. Gimana ini Quran ngajak orang sirik? Bagaimana mungkin Allah disejajarkan sama Allah? Tidak bisa, kamu wujud itu karena orang tua. Masa orang tuamu rajilas, ya kowe-kowe kan rajilas. Tapi anak wujud itu mergo kowe. Saya ingin anak sujudnya ditompok pangeran. Sebabnya sujud pertama mergo wujud. Wong nganti sholat itu sebab dasarnya mergo wujud. Gara-gara wujud dia sholat. Kemudian dia wujud karena kehendak Allah. Dua, karena ditegir lewat bapak sampeyan. Sehingga anak tuamu cai ki mlebu swarga gak iso kaya gak katut kudu melok. Asal kowe setuju sujude lho kecuali kita tau ngarang. Jika dalam ilmu toreko itu guru itu luar biasa. Nah, akhirnya tepaan sing guru ra bener terus kok pangeran dhewe lah iku klirune mursite nak niku. Mergo masyhur laulal ulama
lama arafnal anbiya walaulal murabbi lama arafna. Tapi aja terus kowe darani sirik to murtad yo ora yo biasae kula nak donga yo nyebut Allah ora nyebut guru. Tapi teng ati kula tahu bahwa kita tahu itu lewat sehingga etika kita kalau mau berdoa ya ila khatru fi ila khatru sampai guru-guru kita kita sebut semua baru dungane pangeran. Ini karena prosedur adab. Tapi zaman saya kira ono wong alim ngeten iki, semua sirik, tawasul sirik, nyebut guru makhluk sirik kita. Repot. Lah sing dituduh bid'ah ya ora iso nerangno, sing nuduh ya ora iso nerangno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padha tuduhne bantah-bantahan, rame ora karuan. Nang Quran iku biasa ana kata-kata andiskurli. Coba acanakan ahli nahwu, wawu itu limut lakin jam'i. Kenapa Allah disetingkatkan orang tua atau orang tua disetingkatkan? Di Quran itu biasa Allah ngakui Muhammad kamu itu bisa hebat begini jadi orang hebat karena pertolongan saya. Walladzi ayyadaka binasrihi terus ana ya wa bil mukminin. Muhammad kamu bisa gini karena pertolongan Allah wa bil mukminin dan kamu ditolong orang mukmin yaitu orang Ansor dalam konteks ini. Kok pangeran Abu Arani sirik gimana ini? Allah disejajarkan mukmin. Quran lho niki mboten karangane kitab Imam Ghazali, Imam Ghazali cek salahno. Istilah Allah teng Nabi Muhammad ngelingno nek mate huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mukmin. Aniskurni wa. Meskipun aku yo ora seneng gamen mate kaya aku nek pitung yo ora seneng kok. Risi kula maksude kon ngamene kok. Tapi kowe tak elingno. Uang iki iso sambung Kanjeng Nabi barokahe bayina. Bayina iku sing nerangno sahabat, nerangno ning tabiin, tabiin nerangno tabiin, tabiin nganti tok kula. Kula nerangno sampeyan. Lah pertama ini macet ta ora kula roh. Apa ilmu berhenti di sini apa ndak? Nah, dewe Mbah Mono alamate kiai manfaat nanti murid alim. Aku cara ora di murid alim yo isin gak dadi kiai. Nah, untung aku di murid alim. Kok nak ora di sini-sini wong. Imam Haromen di murid Imam Ghazali. Zakaria Al-Ansari di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami di murid Fathul Mu'in sing aran Fathul Mu'in Zainuddin niku. Moko ilmu iku kudu sambung. Dewe disebut lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta tatiyahumul bayinah. La bayinah itu diterangno ulama. Ya ngeten misalnya contoh. Riyen tiyang Yunani iku nak ndarani Tuhan itu logos. Logos itu logos itu logika. Jika Tuhan itu kayak sifat, bukan kayak ya memang sifat menurut mereka. Rumakno. Berhubung Tuhan itu lahut nasut, logos itu sifat, butuh bersemayam. Itu beratus-ratus tahun orang berpikir kalau Tuhan itu logos. Jika dalam ilmu filsafat yang namanya Tuhan itu akal awal, akal, logika. Akal itu apa? Logika. Mana disebut metodologi, sosiologi, apa-apa, pokoknya berlok-lok itu maknanya. Ketika orang-orang Italia, orang-orang Persia tertanam pikiran orang Yunani, ketika ada Yesus, ada Isa, dianggap wadai Tuhan. Karena Tuhan itu sifat bersemayam di dirinya Isa. Kemudian ulama menjelaskan mulai Rasulullah, Sayyidul Ulama tentu Rasulullah. Biasa Sayyid Muhammad dalam karangnya ngendikan Rasulullah itu Sayyidul Ulama wa Sayyidul Uqola. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang namanya sifat itu tidak bisa berdiri tanpa zat. Kok aneh, ono sifat kok rahno nopo? Nak jenenge sifat itu kudu nempel. Wong sifat itu maknanya sifatul mausuf, sifatnya zat. Akhirnya ulama mentradisikan. Kita nak kenal Allah, siji kowe kudu diaran Allah itu zat. Mulane kita mulai cilik diarani Allah itu sapa? Allah itu zat. Zat sing wajib wujud. Ora apa Allah itu sifat. Mergo nak sifat resikone kok Allah gentayangan perkara ini sifat goleki. Paham? Iku ulama. Ku akhirnya nerang no jelimet kene ra iso kok agar cacile kon ngapal lo wujud digambar kok mukhalafatul khawadisi kiamu binafsi wis diterang no kiamu sing jenenge pangeran yo wani berdiri sendiri pangeran sing golek ada pangeran sing golek ndak golek panggonan panggonane teko terlambat misal mereka aneh jika wong Islam tertanam Allah itu ndak. Setiap mulai cilik terang nak wujud hitam bakok mukhalafatul khawatisi. Wes,
terus mulai rada iso ngaji diterangno. Ora sekedar wujud apa wajibil wujud. Sing diarani wajib piye? Malaya tasawwaru fil akli adamuhu. Akal ndak membayangkan ndak ada. Kok iso bayangno alam ni tanpa yang gawe? Kan gak iso. Tetep diarani alam ono sing gawe. Lah sing gawe kudune wajibil wujud. Wujudnya harus wajib. Lewat penjelasan ulama begini terus wong Islam kabeh iman ku nyaman. Ono sing ngalami nyuwun sewu proses kristenisasi butuh kei dhuwit, butuh kei sari ini tetep ra iso dene di logika liyane Allah sing pangeran. Entekno oleh murid ning Amerika ning Kanada. Entekno percontohan bahwa negara non muslim lebih makmur ketimbang negara Islam. Negara Islam Syria konflik Ethiopia kelaparan. Mbok wong ngakoni percontohan negara makmur iku Eropa, tetep kon kafir ora gelem. Perkarane akale wong Islam ngerti nek logika sing bener iku la ilaha illallah. Iku baru kae sapa jajak. Faham ya, mana uang itu kontrgani laulal ulama, lama arofnal ambiya, walaulal murabbi, lama arofna robbi. Faham ini maksudnya. Orang kalau sampean saya ingin kontrgani pulau tanah, orang perlu, pulau nulis uang ikhlas. Tapi sampean kudu ngerti logika logika ini ngerti. Mulanya ono Anis Kurli, wali wali. Walati ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin Muhammad ya ditulung Allah lan ditulung wong mukmin. Ora kok terus wong mukmin niku penting kaya Allah nggih mboten. Tentu kita tahu pentingnya wong mukmin ya ora setingkat pentingnya Allah. Pentingnya wong tua ya ora setingkat pentingnya Allah. Pentingnya guru ya ora setingkat pentingnya Allah. Ora bakal wong waras mensejajarkan guru mbek pangeran. Tapi nak kowe sombong nyebut wong tuwa ki jelas sombong. Saleh mlebu swarga tak kok. Hen kowe kok mlebu swarga kena apa? Kula taat Gusti ngaten-ngaten. Wes kowe tok nggih Gusti. Celek mesti pangeran nanti. Wong kowe mung mboten urusan Gusti. Mun nafsi-nafsi, maksudnya dia mesti diamun. Kowe kok iso sujud sebab apa? Wis sebab wujud sing lahirna sapa? Wong tuwa kula. Ora iso wong tuwa gak katut to gak iso. Mesti katut. Mulane jeng banu kata sing kaget yang tiang ning mlebu swarga cucu Gusti kula ora diamal apa mlebu swarga mergo anakmu. Mulane kowe iso ben yang kaget wong tuamu kabeh lho. Nah pancen kan mlebu swarga lho yo. Dene wis riwayate mutawatir. Mulane riyen Mbah Zubair sering cerita, Mbah Zubair ape Mbah Munu sering cerita. Dise ujo ngono kiai jenenge Ki Soleh wali Mirakaru. Pondoke gedhe. Nah murid-muride Madura iku kultus. Wong kok bapake alim, anake alim mesti bapake banget alime. Biasane wong alim ya anake wong alim. Bareng bapake dolan nguyu antar-antar pinggir musala. Ditakwil piye ora kena, ditakwil jajab ora kena, ditakwil gendeng kiai kok gendeng. Jadi ana tamu duro gak trimon, tanya Pak Yai. Dulu saya ini berkeyakinan kalau bapak Pak Kiai lebih alim daripada Pak Kiai, tapi bapak Pak Kiai kok nguyu depan musala. Ditakwil piye ora kena kan? Jadab yo kok ora elegan lah jen. Jadab ora yo ngalor ngidul tapi yo cuwuh nek iki musala langsung. Ya jadab kan yo ana prosedure. Yo sing pantes lah misale. Ngomong ora jelas mbok terus ana wong sing nakwil macam-macam lagu sing macam lan aku yo pikir pecut kan tetep ora keren to. Akhire ya ini ucape nak bapakku iku alim. Kok iso? Kok sakit ya wong yo pikir musala. Dekne ku mutusno aku mau untuk. Jadi aku sing biayai modal udik. Mulan dekne ku alim. Mereka dekne nek muripe ku mutusno aku mau untuk. Akhirnya aku jadi wong alim. Sing bodoh ku mbah. Karena gak modok no. Bapak. Jadi bapakmu sing ra jelas tau di keputusan terpenting. Modok no kuwe. Kuwe ra usah jelas kok mlebu swarga. Mengenai wong tua kira jadi dua pangeran, ya. Mengenai waktu Robir Hamduma agama Robaya ini, ya. Pangeran lu mau di keputusan sito. Wakodo Robuka Allah Taqbudu Ilah Ya Wabilwa Alibe ini. Keputusan ini pangeran lu sito. Nak ambil pangeran penyembah, ambil wong tua sing ngapain? Wong tua dalam konteks dunia belajar mengajar memasukkan guru ke guru wong tuamu fil firroh. Saya ini uang lu serak orang ini soalnya wasilah kafir, wasilah kita lu yang nyembah guru sama rana, yang nyembah orang tua itu ini mensejajarkan guru dengan Tuhan
Lho sing ngulang iku pangeran. Nah ngono Quran nak murtad pisan wong anis kurli wali-walide kaya atofe nganggo wawu. Atofe nganggo apa? Wawu. Wawu iku mutlakin. Lho ora ngono pikirane kabeh wong ora ngono. Wong pangeran ngersakno wujud lewat wong tuwa. Berarti wong tuwamu didesain spesial mergo lahirno kuwi. Nek kowe top lho ya. Nak kowe ra top berarti wong tuwamu didesain wong kecelakaan mergo ditegir lahirno. Mulane nak nabi ku wong mulya, gelem ra gelem kowe ndarani bapake nabi wong mulya, mergo wong mulya mesti dilairno wong mulya. Mulane disebut Hafidzul Ilahu Karomatal li Muhammadin abahul amjad saunal lismi. Kanjeng nabi ku wong mulya, dijopo bapak-bapak yang ngati nabi Ibrahim wong spesial mergo Hafidzul Ilahu Karomatan li Muhammadin. Allah joko bapake nabi mergo mulya ana nabi. Abahul amjad bapake nabi. Saunal lismihi mergo joko namane. Nah, iku mesti. Iku otomatis. Mulane rata-rata wong alim ke keberatan, rata-rata wong alim ya anak wong alim anak rata-rata. Meskipun iku iso berubah. Tapi kudu perjuangan kan ngubah bapak mura alim kowe meksa napa? Alim. Alim gua iku butuh ekstra. Tapi mungkin pengiran kuasa, mungkin nek butekno ya mungkin nek. Ya mungkin lah soalnya aku ra anak kiai tapi aku sembuh tak nol alim di bangku sebab gak apa buk tak nol mulanya cara teng pantura ngoten kadang uang ra anak kiai udah gerbong wah ser anak kiai alim lah orang arah jadi kiai jadi uang sing gerbong tapi jadi sing gak apa nak kau alim mau nandingi Gus Naji Gus Koyum Gus Gus sing anak kiai wah anak itu berat deh tapi pantura aku alim alim kali berjalan anak kiai gak apa pembantu rakyat ujek usum anak kiai alim alam itu kan akan berikir pembantu rakyat ujek usum, ujek muruah ada orang anak kiai alim ujek ujek isin itu berikirlah tak pikir kayak ngotong jadi normalnya kan anak kiai alim isin itu juga ngotong normalnya ini penting kalau aturakan jadi kalau warai malik kalau aku sering ngaji bet yang soleh-soleh beliau ngaji kalau aku ngaji beliau cocokan kita bahkan kadang ya takdiran bersama ini aku macam ngotong ya laulal ulama lama arofnal walau la murabbi lama arofnal geleng-geleng mulane sanad itu dipegang oleh ulama saya itu apal sanad misalnya saya ngaji bapak ngaji badula badula kampung ini tuh atau ngaji 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 bahmun bahmun ngaji bakarim bakarim ngaji basim asari basim ngaji bakholil bakalan bakholil ngaji syedawai banten atau bakholil ngaji bahmahfud termas Pak Mahfud punya abah namanya Abdullah. Abahnya ngaji kalian Pak Abdul Manan. Ya Pak Abdul Manan ini pun ngaji Pak Sayyid Zabidi Sengarang nopo Kitfafus Sada Talmud Takin Sarai Kitab nopo Ihya. Karena itu tadi, kenapa sanad itu kita hitung? Karena walau lal murabbi lama arufna nopo. Dan kita sampai Rasulullah itu ya lewat penjelasan tadi. Kue kok roh nak Muhammad itu Nabi. Itu dijelas sama ulama. Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatwa. Nabi orang mungkin bodoni. Kalau nak Nabi bodoni berarti Nabi mengesankan bohong itu boleh. Jangan-jangan tentang Tuhan juga dia bohong. Makanya Nabi itu gak boleh bohong bahkan sebelum jadi Nabi. Karena kalau dia pernah bohong sebelum jadi Nabi, jangan-jangan dia juga bohong tentang klaim dia seorang Nabi. Kue ngerti nak Nabi mesti bener yang nerang lo sobo jajah. Ulang. Jadi ulama ini luar biasa. Umpama ulama terpaksa kalah, ubek unsuke. Iku tuh ikhlas itu paham. Umpama terpaksa kalah. Mereka orang cerita, mulanya kalau nuduh, ngomong kau cerita ini rap bener, kau pulak balik ngaji, hukum kau cerita ini rap bener, kau tapi terpaksa tahu mau cowok ini ku. Tak lalai lalai nak kita, pengen saya ini kalau lalai, hukum kau orang tenang kita bu. Ana wong sugih dermawan, fakir sabar ambek wong mati fisabilillah. Mati fisabilillah, mboten mati bunuh diri pokoke mati fisabilillah. Mbok sing fisabilillah sing tenan riyin. Lha iku ning pintu swarga wong telu bantah-bantahan, wong pitul kabeh, sakawan pintu swarga arep mlebu bantah-bantahan. Aku sih jare sing mati syahid. Kok iso? Wes jelas pahalanya suhada itu luar biasa. Jenenge mati syahid itu spesial. Sing di swarga aku sih. Terus jari sing lomo sugih. Aku sih, fadilah yang sugih lomo luar biasa. Aku sih,
Jadi sing kira sabar rohin barang aku sih kira sabar wah abot ngawur lagi. Wong telu banta-banta. Ya mau Mustafa rohin tak kelompok iru. Tak kelompok pikir sabar kok. Akhirnya Allah ngutus Jibril. Jibril cek iku pisah. Rebutan disian lho tetep di parko kabeh. Tak kok Jibril. Eh Sahid, kowe kok roh. Nak mati Sahid mbus warga. Dewi Pak Kiai. Nah ngono sapa tunggu swarga sik nggih Pak Kiai mawon. Terus sing kire sing sabar ya. Kire sabar, kowe kok sabar kire. Gara-gara sing nasehati sapa Pak Kiai. Kowe sik kelas Kiai mung dhisik nggih. Dari sisu ke. Kowe kok roh, nak sedekah ganjarane akeh jare sapa? Nggih jare Pak Kiai. Wis sepakat Kiai sik mlebu. Nggih, wis. Yang keempat tuh Kiai. Kiai ora wani mlebu. Lho kowe disepakati mlebu sik ora mlebu. Sing Kiai kula niku. Masalahnya sih biayai pulau itu mau suket mas akhirnya sih pelarat mau suket dunia akhirat menang aja jadi orang telunya sepakat ya ini sih yang lebu perkaranya ya perkaranya mau kuih roh padilai itu gara-gara ya ini rawan yang lebu kenapa rawan yang lebu ini ibu pak malaikat Jibril masalahnya pulau mondok mondok lo sih bangunan itu bulat balik mau suket. Nah, ngene kula nu rapati cocok be crito niki ora tenan. Lha kok kalian nganti saiki cek keberatan be crito niki. Dadi kula niku maca kitab iku kadang ya keberatan be isine. Nah, Malaikat Jibril kan pinter logikane. Hei Sahid, kowe kok ngerti fadilah Sahid jari sapa? Jari Pak Kiai. Hei wong lumo kira fadilah sedekah jari sapa? Jari cek bener lah. Iki pas kiai ne pemlebu rawani sungkan sing suke, jadi wong suke itu yang kani nganti ke akhirat, paham ya? Mengandek. Yus ngono, ikhlas-ikhlas dia butuh nompok. Tapi cara aku jadi malaikat Jibril bubarang susah opo. Cara aku lah jadi malaikat Jibril bubarang susah opo. Tapi lagi-lagi nih wong kulo terang nong, ojo geman. Lari kita ru ngaji be ulama, ya kita pun kulo lah ya ora setuju. Orang yang berlebihan tawasul kulo ya ora setuju. Tapi nak tawasul kok salah nong teman-teman ini kulo ora setuju. Piye-piye Allah gadah adat malam yasukurin nas lam yasukurillah. Wong ora matur nuwun be jasane wong ya ora matur nuwun be Allah. Piye-piye kira dijuwe ora utang pangeran, utang tanggamu. Mulane ning swarga ya jare wong, swarga terkenale kaya apa? Wong sesuwan pangeran. Jare sapa? Wong ning swarga ya doamen ngeloni widadari. Piye-piye iki ku makhluk sing mbok nikmati tetep wah, sesuwan pangeran tetep kadang ta. Iku nunjukno manusa kaya apa hebate sing ning swarga. Wis par pangeran ning swarga, tapi iki jek makhluk statusen. Tetep jenenge makhluk sing mbok keloni ya. Makhluk. Jare kabare widadari niku kira ben jadi bocah paling elek keriting itu jantung itu ngeloh kan ya gak kira ini suarga itu kan tetap hubungannya makhluk mereka punya makhluk tetap hubungannya mbak meskipun ada kondisi tertentu ke suan pengira itu nunjuk no makhluk itu gak hebat ya lah iya melani kita roh kanjeng Nabi baru kaya guru guru baru kaya guru guru baru kaya guru sehingga kita punya tradisi mate kaya guru saya ini uang itu disoal begitu ah gak ada tuntunannya Nabi lah Nabi apa mate kaya sopo atau ngaji sopo sopo aneh bu Nabi itu gak tau modok termas atau modok lirboyo itu kan mate kaya sopo maksud kanjeng Nabi lah kok berarti bahasa masyarakat malah lucu aneh-aneh boyo mikir wanane kuwi biasa wae. Kuwi wis jelas Quran iku ya ma anisyurli wali walite. Sampe ngendikan malam yasukurin nas lam yasukurin. Ngora terus bari iki sampean mati kae kula ya ora usah. Biasa. Awakmu dhewe lho Fatihah. Lah yo mergo muwasola kita iku barokah penjelasane ulama. Iku napa hatta taqiya humul kayena rasulun minallah yaslu suhufam. Mulane kan jenenge ngendikan al ulama warasatul anbiya. Sing ulama iku warise Nabi. Iku sing iso nerangno tauhid iku ulama. Jajal saiki barokah umat Nabi ditunggoni ulama. Nabi Musa itu nabi. Ketika neng turi Sina itu umat ditunggoni Nabi Harun tetap nyembah anak sapi.
Padahal ditunggoni Nabi, rupanya Nabi Harun. Umatnya Nabi mau terima ditunggoni ulama, rana yang nyembah sapi. Mereka mulai cilik diulang tauhid, pengiran ini mau pengiran Allah. Orang-orang pengiran yang wajib disembah kecuali mulai cilik diterang, dikukuh pujian. Wujud kita bapak. Sampai anak orang sholat apa? Wujud kita bapak. Sampai ora salat ketakok iku mbus warga tan rokok wong ora salat. Suwargo neraka karek apa ora karek kowe lho. Sing ora salat iso bantah kiai nang ndung. TKI wis iso bantah ana ora salat. Ora salat mudun rokok. Apa neratane mbahmu neratane apa terserah apa cek suwargo cek ora. Lho ora salat kowe iso nyebut. Apa gak kondang tapi Indonesia. Barokae ditunggoni ora. Kondang orang Indonesia, ora salat ae jek sithik-sithik muni. Kondang orang Indonesia jos tenan tau gitu. Wong ora salat do tatonan, ana Habib saya do teko, tenang ae. Sing ora salat e seneng Nabi teng Indonesia. Pomene sing salat. Ora usah muni, ngono apa artine Maulid ora salat wis ta. Lumayan jek seneng Nabi, wis ora salat ora seneng Nabi malah wis seneng sapa. Kalau nanti nekani acara Habib saya tentukan ini kisah nyata. Kulo bujuk kulo ibu Hasan, si Hasan melok sekar tengar berpujar-pujar. Si kulo pengen tuh kos gue bumi ibu. Ibu tentang putri ibu patungan, sekat jilbaban. Ia nari-nari solawatan. Nah kulo sebagai orang lain ibu, si pangeran ibu nanti sana orang nasi ibu kalau ibu maca ekor ibu pas tengah jengati, es mungkin dengan tampil gusti ayu semua. Kalau gak jenis wong fakir terus kritik, sopo artine seneng Nabi, gak ngindano sunnah Nabi, gak gelem nutupi aurat ngene-ngene. Ya kan nutupi aurat itu melanggar perintah Nabi, tapi dekne seneng Nabi ya kok seneng ora oleh. Seneng ora usah syarat, tapi seneng ya seneng ae. Soal Quran ya biasa, apa kowe seneng Nabi sempurna kan yo ora. Wong sing pidato semangat Maulid Nabi ono sing nyalami template. Apa Nabi dhisik zaman dakwah ono sing salam tempel kan yo ora. Padha iku yo ora persis Kanjeng. Yo nek ora persis kabeh. Ya biasa wae. Sama tak critani ini hadis Bukhari, ini hadis Sahih. Riyen zaman Nabi wonten tiyang pemabuk, syaribul khamri. Tapi mabuk nek ketemu Nabi ora lego. Yo mabuk, mabuk terus. Jenenge iku Abdullah. Celukane iku khimar, saking gablege. Kanca-kancane nek ngeluh, ya khimar. Ini hadis Sahih. Sama delok teng Kitabul Adab teng Sahih Bukhari. Itu Kak Nabi sebagai tokoh yang adil itu setiap dia minum ya dicambuk sama Nabi. Kadang 20 kali, kadang 30 kali sehingga enggak ada batasan pencambukan orang syaribul khamr. Tapi nak pangan Nabi nangis. Ya Rasulullah saya ini orang fasik, tapi kalau saya enggak ketemu kau itu rindu. Sampai pernah suatu saat dia dicambuk sama beberapa sahabat terus dimaki-maki. Kamu itu seneng Nabi kok begini. Kamu itu dekat laknat. Tapi Nabi rawuh ngendikan la tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Ya jeng laknati ndek ning ngono-ngono seneng Allah lan Rasul. Sehingga ngendikan ulama ahli sunnah, orang yang enggak sempurna ngikuti semua sunnahnya Nabi tetap bisa dikategorikan seneng Nabi meskipun dalam banyak hal dia melang. Karena itu sisi manusia. Ya semuanya itu manusia, itu komplet manusia. Nah oleh nyarai Ibnu Hajar dan Imam Ghazali, kalau saya apal takbir dan ikhya falam yukhridhu bil ma'asiyah anil mahabbah. Itu saya apal betul takbirnya, bukan falam tukhridhu pakai tak enggak, tapi falam yukhridhu pakai ya. Artinya kalau pakai ya, domirnya itu kembali ke Rasulullah, itu beda sekali. Berarti kalau dimaknani gini, falam yukhrid mongkora ngetokno sopo kanjeng Nabi hu inggagar rojul bil maksiati sebab melakoni maksiat yaitu minum arak anil mahabbatilillah wa rasulih. Rasulullah sendiri yang tidak menghukumi orang itu keluar dari mahabbah meskipun tetap maksiat. Karena ya orang itu kadarnya beda-beda. Kan ada uang preman tapi senengannya para kiai. Gak gelem dia ngegeng ning perapatan ning terminal, tetap ngegeng ning kiai. Siapa kan yo aneh pangeran anggere. Jadi itu mulai itu urusane pangeran. Makanya di Ikhya itu ada cerita ya, ada bajingan gitu. Senengane ku delok Nabi Isa nak liwat mbek kaum Hawari. Marek rawani. Senengane delok wong kok saleh ngono. Saking senenge ku tahu spontan dia itu tahu-tahu jalan di belakang orang Hawariin. Hawariin pendere Nabi Isa, di depan Isa
terus dua sahabat Hawariyin terakhir dia. Karena dia merasa orang nakal, dia paling belakang. Nah orang Hawariyin ini ada yang sombong, dia merasa orang suci, gak mau berjejer sama orang fasik, dia jalannya agak ke depan, jejer Nabi Isa. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke Nabi Isa, ya Isa, lias takni fa'al amal, orang itu harus memulai amal semua. Yang Hawariyin santri kamu, amal baiknya sahabu semua. Yang bajingan ini jahatnya, maksiatnya sahabu semua, sama-sama nol. Yang satu nol karena ujub, yang satu nol karena istirok binafsih, karena melecehkan dirinya sendiri, enggak berani jejer wong soleh. Ya karena itu tadi, dia punya kerinduan, masalah nakal tapi punya kerinduan sama orang. Terus yang Jawa Timur nonton, buk maling, buk gendong, nak salaman dikit nyucuk. Di Pasuruan itu pernah ada kejadian unik, ini yang cerita keluarganya Pak Hamid Pasuruan, masyur itu, Pak Hamid yang terkenal wali, masyur. Itu ada dua pemuda mabuk. Itu tukaran itu gara-gara Mbah Hamid, gara-gara fotonya. Jadi di rumahnya dia itu ada fotonya Mbah Hamid. Foto, Mbah Hamid sudah meninggal, foto, sekarang lagi foto. Terus karena yang satu biasa mabuk, yang satu ya biasa mabuk, dua-duanya sama mabuk. Terus jadi sikap gini, ojo nginum gini cak, enak ada fotonya Mbah Hamid. Ala cak foto aja. Lu itu bantah-bantah nanti tukaran, mau perkeron. Foto. Foto, waduh-waduh mabuk. Ngawur aja, kok orang gergari foto ini kayak Hamid, bantan-bantan bodoh. Artinya bisa saja orang biasa maksiat masih mencintai orang soleh. Itu masih mungkin, kamu jangan mengatakan kalau maksiat mesti gak mencintai Allah dan Rasul, gak mesti. Nah kalau begitu berarti gak ada maksiat kepengen tobat, orang tau seneng Allah, gak ada. Orang usah sok suci, jadi wong biasa. Paham gitu, terus ini mulanya kalau nunggu ya senang mawon, senang soleh, nekanis, pelatan guri. Gini kalau sering digugat sama fakir. Nah, suara kalau rap bener terus. Apa artinya nekanis mau lihat ini Rasulullah? Ilmu musyakat. Sampai kalau rawani bantah deh, mau protes-protes mulai cara-cara aneh-aneh. Ya itu memang seperti itu. Makanya masyhur. Ini kone dunia-dunia kitab tasawuf nih. Masyhur sekali bahwa porsinya orang-orang maksiat itu asal mukmin itu masih diharapkan. Kok nggih wae ono bolak-balik kula kan termasuk peneliti. Pernah ada kapal pesiar itu sebagian penumpangnya itu muslim mengadakan jumatan. Terus ada orang yang merasa risih karena ada jumatan, kemudian orang ini wudu. Nah, jangan wudu ini tanggo kula. Ora pati salat ya. Kapal kanggo wong akeh sing nyewa akeh kanggo jumatan ini mengganggu kita. Ngajak jagungan sing ra melok belum jumatan. Lha iku sira gelem jumatan yo to sih. Jumat. Jumat kok kan nyek wong salat. Lah kamu sendiri dak salat. Oh, gak penting aku ora salat. Sebenarnya ana nyek wong salat aku ora trimo aja. Tak takon. Lah kok gak salat? Iya Gus, tapi ana nyek salat aku ora trimo. Lah kok ya gak salat? Yo ora Gus, waduh mbak nek wong. Yo pagan. Ini semuanya, orang mu'min ini kemudian unik. Jadi rasa gue masjid, tenang ini juga masjid. Ya biasa, orang mu'min itu ya kelakon. Ya gak tau orang masjid atau sebalik masjid, tak semangat. Ya gak tau orang ini pengajian atau tarian pengajian. Biasa, orang Islam jadi unik, tenang. Tak kena dielmon itu nak. Penting juga masjid. Lagu dia rano masjid. Oh betul. Ingat banyak ada video zaman akhir guys. Repot. Nah kenapa maksiat ini tidak bisa mengganggu keimanan? Baru kaya penjelasan ulama. Iku nak iman itu sesuatu yang permanen. Iman itu eksak kaya satu tambah satu dua, dua tambah dua empat. Iku wah lonte yang muni dua tambah dua empat. Rektor Al Azhar yang muni empat. Faham? Nah, ulama itu yang paling sukses mentauhidkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaya eksak. Sehingga orang paling fase kelah mbok kondarani pangeran telu ora gelem. Kondarani watu pangeran tetap menila ila ilallah. Di sini kadang Nabi ngendikan mangkola la ila ilallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Wong anggere nglafat no la ila ilallah dakhalal jannah. Salah contoh wong tau zina tau maling. Artinya gini, umat Nabi mbok tau maling lah iku tetep keyakinane pangeran iku Allah Subhanahu wa taala. Iku unike umat Nabi. Jadi maksiat lah iku ora iso ganggu apa iman.
Tentu maksiat tetap maksiat juga salah faham. Maksiat tetap maksiat, tapi umat Nabi maksiat itu gak ganggu. Jajal wong sing biasa maling, biasa korupsi. Terus omong ngene, ayo jadi PKI ya, ra usah agama-agumunan. Penak, zino halal, maling halal, ra ono hukum. Ra ono neraka, ra ono swarga. Mesti ra kene. Cangkem muda semu, mesti ra. Mawon zino tetap haram, maling tetap haram. Lah soal tuh ngapain itu mesti orang jawab. Wah, bingung nggak demi umat Nabi itu zaman akhir. Iku macam unik umat Nabi itu mergo ditunggoni ulama sehingga imannya itu nggak pernah dikompensasikan dengan apapun. Sehingga misalnya ditawari agama yang menghalalkan maling, menghalalkan zina tetap gak bisa. Seneng agama Islam yang ngaram no. Si, unik tuh orang. Unik. Lah, iku baru kayak ulama. Imo hatta tak tiap umul bayina. Mereka ulama jelas no welo welo pentingnya iman. Wah ulama tiap pidato nomor siji syukur atas nikmat iman dan semua tiap orang mati gitu, mungkin mati betul iman. Semua mulai sing faham pikiran itu nganti sing mau rutin tok pokoknya muni ngono. Mulai sing faham nganti sing dadi ora faham pokoke rutine yo muni nggih mungkin pun mati nggih mungkin sang iman Islam nggih ora faham terus pokoke muni bangke pentinge iman Islam nang dono mabuk nek sowan kula Gus lho wis dadi wong rusak napa wong kula lakoni nggih kok dungakno kula mati betul iman opo Islam tapi aja kon go aku go dhewe aku omong ora mbok titip ora aku terus ya terus kalau gue biarlah ya masih hati di lereng ya latihan paham gitu jadi muasolah mana nih jelas baru kayak penjelasan iman ini tetap ilayobil ya. Pulau nu nate ini kisah nyata ya. Ada orang itu sampai nangis kalau terang ulama itu baru orang no baru kau ulama wes akhir wiridan ini cek dur pulau terjadi sampai kok ulama itu nak bener tenang itu ngalah ngalah no wiridan sedikit no kok. Jadi ulama sito sampai orang wiridan sewu itu bisa unggul ulama itu sito tapi ulama tenang, langsung waras waras ukuran waras itu ya alim nomor loro rasa seneng duwe ukurannya loro so, ya alim nomor loro rasa seneng duwe nah duwe boleh tapi rasa seneng seneng itu repot kalau terang nongnya uang itu butuh zakat jenenge zakat itu misalnya di bebis batang pulau lan wis haul, haul wis umure pinten? Setahun. Kepemilikan 40 wajib zakat. Dan maknane zakat itu dunyane tambah. Wong zakat itu maknane ada setakok. Logikane piye lek? Wong weduse 40 zakat sitok kok dadi tambah. Kudune kan karek 30. Lah iku tekel kowe lho sing rusak Islam. Ini lho plot tak terangno. Wedus 40. Iku wajib zakat, itu nak wis umure setahun. Setahun itu nak sing selingkuh 20. Iku wedus 40 wis dadi piro? Sanggepe sing selingkuh 20 piro, Mas? 20 dhe anak loronan piro? Gak 20 dhe anak loronan kan 40. 40 ambek induke. 40. Kan boten sing 20 kan gak dhe anak, kan tetep dunia aslinya kan 40. Sing 20 di anak loronan kan anak itu tambah 40. Berarti kan dadi piro? 80. Saiki nak zakat sitok. Berarti kan dadi 79. Kalong apa kalong? Dia boten. Lha itu pentingi ulama. Dadi ki nak nerangno zakat yo aja koyo wong bodho sing medhit. Zakat iku nak wis 40. Ditokno sitok terus karek 39 kesane wong kan cara wong sing biasa pedhit waduh kalong dunyaku kan ora ngono logikane zakat iku kan wajibe 40 sausih haul wong di wedhus 40 sausih setahun rata-rata mundake pira digawe anake loronan wae dadi 80 iku nak sing manak 20 nak sing manak 40 manake loronan pinten 100 pinten gak rong walong puluh ditambah patang puluh satu serong puluh kan setakok musofa bukan matematika satu serong puluh lah satu serong puluh zakatnya tetap sitok perkara ini kepemilikan yang baru kan umurnya ranganti pinten setahun paling kan akhir tahun lagi do mana paling gak apa yang ngelatih umat bahwa zakat itu tidak 40 dikurangi 1 menjadi 3 nopo
9 itu baru kayak ulama. Tapi nak ulama sih nerang no yo no patang pulau catat sitok wah karek. Yo repot. Faham sih kalau maksud. Misalnya pari yo ngoten. Pari kena winah tak biro tak gabas 10 kilo. Lah iyo, itu nak jumlah wis sekian pintal misalnya 8 pintal, kau wajib zakat. Wajib zakat, walong pintal kalong sampai ini rak kalong ni. Cangkemmu 10 kilo jadi walong pintal kok amen kalong nak rau tekelek. Mulai nerangno mulai ke pembibitan. Kadang kiai itu rak pinter lain nerangno. Cuma kau nak duwe. Tapi mari ratau ngaji, mau pidato terus tapi ratau ngaji. Aku yo bumun. Dong pidato-pidato, kau kadang yo protes. Gak ilmiah belas. Tapi mangkel itu yo dosa. Kalau mau singgah siari nopo Islam. Tapi kena ngaji belum pidato, yo rapati bener masa itu. Tapi tetap tekol kena pengajian. Woy, tapi gue rame-rame nana, udah gue ilmu. Tapi nah gue ilmu ada tuh lama loh. Lagi nanti nasi nabi ngoten soben zaman akhir itu kolilun ulama uhu kakirun ulama emosi. Dia tapi sih gue gak beda tuh. Oke, dia rasa tersinggung, gue masa udah gue sopok. Aku sampe nerang nombek gue, pasti udah gue nabi. Zaman akhir itu dirinya di ulama emosi, sih beda tuh. Nah, itu gue tompok. Uang kerana pengajian gede mesti tetap tengku. Jadi tiang-tiang nak sing rokulo. Gus, sampai rasa seneng acara gede nak tetap. Lah aku seneng siar Islam. Dan nak tak tahu pengiran tu gede siar gak. Boleh terus tiblo gitu kok. Senaja lo gak gurih pro kok. Tapi nak kalau pun kalau Arab mau mari jeli dah si gede. Berkaran dan aku belum legal lo gitu. Lo tetap mau. Pidato lo. Ada misal mirikan tetap kan ada. Sekarang ada yang pengiran. Mau lihat mana tetap. Selawatan mana tetap. Tidak misalnya pidato, Mustafa pidato saat teko. Tapi kalau gue teko, gue juga nopo siang. Jadi bayinan itu penting, memberi penjelasan penting. Barokah penjelasan, wong gak janggal be Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kawin akeh, gue gak usah mikir, wah Nabi itu istrinya banyak, corong barat itu 20% perempuan satu udah cukup sehingga dia istrinya banyak. Mestinya logikanya dibalik. Sekarang perempuan kata mereka kaum lemah. Saya ingin nulung kaum lemah satu itu baik. Kok bareng dua tidak baik kan aneh. Lah iya wak. Lagi-lagi. Orang orang lemah satu baik apa buruk? Baik. Baik. Harusnya dua lebih? Lebih baik. Tiga? Lebih baik. Asal nolong loh. Masalahnya tidak diwayo Mustafa diterlantar nol. Itu dimarahi haram. Paham ya? Lah iya kowe baru kayak penjelasan ini orang tidak janggal deh kenapa istrinya Nabi banyak, kenapa banyak ulama istrinya banyak. Karena tadi menolong kaum lemah satu baik. Jadi dua lebih baik, akhirnya tiga lebih baik. Asal nyata-nyata menolong. Tapi masalahnya kita kan seringnya tidak nolong. Wayo ora iso nulung tenanan nglarakno bojo pertama. Lah iku sing mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi wong hebat sing dadi kene yo bangga dadi mertuane bangga lha kowe sapa? Abi Sofyan gedinge pol mek Nabi barang putrine dibawa semono. Gagah aku mertuane Rasulullah. Lah nek aku wayo alim sik terkenal sik sing kok wayo yo bangga keluargane. Lah aku wayo kowe. Lah dadi wong yo mikir lho, maksude wong yo mikir. Lah iku mulane kan Nabi ngendikan pinter-pinter ulamaku nak iso jelas itu disebut Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Mulane terkenal ngoten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wong paling taktis nak debat. Itu masyhur. Dia pernah debat sama orang komunis. Menurut saya di dunia dan akhirat itu enggak ada artinya. Sumben ora ono, swarga neraka ora ono. Sanane permati ya wis. Jawab Sayyidina Ali oleh diprovokasi gitu, Sayyidina Ali jawab enak. Ingka nama takulu haqqon, kalau saya apal. Ingka nama takulu haqqon takhallastu wa takhallastu. Kalau wa takhallasna. Wa ingka nama takulu haqqon takhallastu wa ahlastu. Jika yang kamu katakan itu benar, nanti di akhirat itu tidak ada apa-apa. Rumah kamu sih selamat kowe tok, akulah selamat bodoh-bodoh ora ono apa-apa. Lah iya dari wong komunis kan SPD. Sing ben ora ono hisab, ora ono swarga, ora ono. Dari mati kan mati yo blas li. Li. Ya malah penak to rumah kamu sih selamat kowe tok, akulah pasti ku yo
lalu padha ono papane dari dinali. Tapi nak sing tak omongno bener ono swarga neraka, aku slamet kuwi ora. Akhire mikir, jangan-jangan kowe sing bener lho mikir. Dadi iku pintere sinten? Sing dinali. Mulane terkenal ahli hujjah ge sing dinali. Malah penak to ora slamet, malah sambung ketok sing slamet. Pas iku kowe aku tok-tok. Mulanya uang tu mengerti hujjah. Ini disebut kul falillahi hujjatul. Makanya muasalah kebenaran oleh Nabi ila yaumil qiyamah lewat penjelasan. Disebut bayyinah. Disebut apa mangkana sing alat napa? Apa mangkana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas. Uang nak pinter memberi penjelasan. Itu duwe nur. Lah nur ini sing ngawal umat Nabi ila yaumil qiyamah. Ya, tapi nurung sih gak ulama. Sekelum ragu enam dia terdiri muru muridku, misal. Tetap raja aja. Maka kira iso ngaji kajian nak dikira iso kata gedeng aku tuh. Pas mentem Rasulullah, pas kue suara Rasulullah, tak kau ibadin nabi. Kue para aku tuh cari toko. Bukan cari sinter-sinter langsung nabi. Tuh terawang sombong. Nah, ya mulanya ono hukum adat, ya ono hukum silsilah. Kulon wa apal sana. Nah, misalnya mulai pulau ini wau sanad yang pulau terakhir nganti dok Nabi misalnya duki Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Mbak Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri ngaji Mbak Imam Nafek ini ngaji Mbak Ibnu Umar menangin ngaji Nabi Muhammad SAW. Sehingga hukum-hukum fikih sing detail itu pun sanati dok Kanjeng Nabi. Hukum fikih sing detail, misalnya nggak tentang contohnya, uang nak sing lanang mati kan wajib iddah. Iddah itu pinten 4 bulan 10 hari. Itu kalau tidak hamil. Tapi kalau dia hamil belum sampai 4 bulan 10 hari pun kalau sudah melahirkan sudah boleh apa? Nikah lagi. Karena iddahnya orang mengandung adalah sampai itu dulu jadi perdebatan ulama. Bagaimana kalau ada orang ditinggal mati suaminya? Kemudian sebelum 1 bulan dia hamil ya, karena dia hamil terus melahirkan. Idahnya nunggu sampai 4 bulan 10 hari, apa cukup? Asal sudah nopo melahirkan. Terus Imam Syafi'i cerita, haddatsana Malik, qala haddatsana Zuhri, qala haddatsana Nafi', haddatsana Ibnu Umar, anna Subai'ah al-Aslamiyah, ufiya an hadzal jiha. Terus wa hiya hamil. Fakat dasit tata asharo yaman wa doa. Terus pakolam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in arokti antantihi fankihi. Akhirnya satu ulama ngendikan iddahnya orang ditinggal suaminya normalnya adalah 4 bulan 10 hari jika dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau dia hamil iddahnya adalah melahirkan. Artinya kalau Sayyidina Umar ngendikan buat sing lanang rugi pendem, kok pasti kue sing lahir no tidak ini tak dari itu nomor oleh provokatif. Buat sing lanang rugi pendem, kok dia ini apa? Lahir no tidak. Lah sampai hukum monowai sanate dok kaji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hukum monowai termasuk cara nih wiridan kena opong toriko nak wiridan kok merem. Bukan sanate toriko yang ngoten ketika kaji Nabi marah di sisi Nabi Ahmad Ainak. Ali ibn Fatim merembakul la ilaha illallah. Diwarai. Zakonem iki apa janggoten kudu pas jantungem kiri. Pas nglepas nafas kudu mbok tarik ke depan, makili semua anggota tubuh. Ono sanad, iku pun ono sanad. Yo tok kanjeng. Belum ra belum liwat ku. Emo eling-eling laula ulama, lama arfnal. Walaulal murabbi lama arofna mau merawana sing didik ison murabbi sing didik lama arofna mau kora kenal kita robbi yang pangeran. Jadi rosuwun suai sampean misalnya ojo berlebihan sing percaya wasilah ojo berlebihan sing nentang ojo berlebihan ini biasa cara dawuh Sayyid Muhammad masih aku setuju wasilah saya juga tidak menyarankan kalau semua doa pakai wasilah. Tapi bagi yang anti wasilah tidak usah berlebihan hukumi murtad. Seakan-akan kita ini mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya tidak seperti itu. Di Quran biasa ada kata-kata huwallazi ayyadaka binasrihi
wabil mu'minin itu pakai wawu limut lakin jamir. Ada ayat apa anis kurli wali-wali kan nanti ngajikan malam yaskurin nas dan yaskurillah, sehingga kadang nabi ngajikan nabi eslim lagi ridol wah ridol walidin wasakotu wah isakotin, itu kan lucu kan, ridhanya Allah kok digantung sampai makhluk. Orang buat protes nabi ini gimana ini? Allah zat paling tinggi, mana ridhonya digantung sama makhluk yang lebih rendah? Nuruti protes asusi orang. Ya ngajak gendeng bareng nak hadis ngono buat protes bisa. Wis ora usah ngono, soalnya nabi ngendikan ngono ya kita berusaha supaya wong tuamu ridho mek kowe. Lah dene wong tuamu sing rewel ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sematur Gusti ini hukum unik. Mestinya kalau boleh ridhani jenengan lewat ridhani wong tua, tapi wong tua kula ini kasusnya unik. Wa anta alam jenengan sing langkung pir. Beso wis ngono wae padahal ini tapi setok ora usah ngrubah hati jadi bobo. Wong tua kadang yo egois ora karuan. Yus ngono pangeran kersane. Mulane riyen masyhur ana sahabat jek nom badhe kapundhut ra iso mati-mati. Mergo ibuke urung rego, mangkel ibu niku. Kanjeng Nabi pirsa kali ini sebab ibunya diparani. Kanjeng Nabi memintakan supaya dia ridho itu enggak mau ibunya. Nabi secara dramatis sampai ngendikan au kidu li khatubane sahabat kugolekno kayu. Dapat ngarep omah. Barang kayu mulai muruk, kanjeng Nabi kadang ya dramatis. Yo cepat-cepat. Di nopo ya Rasulullah, gue ngobong anak timbang diobongin rokok atau tak obong saya buatan Gusti ini ke anak pulau buatan lekos tuh anak jenis diobong lekos pun agak gue ridani buatan diobong rokok kok tuh ayo dia pun rindu kalau Gusti mati itu anak ayo jadi kena diakali juga diakali ya semua, gue gak usah mikir nang ngono apa sejajar mek untu ya ora usah ngono. Apa ku diaturan, di antara aturane Allah wong regane makhluk. Di antara makhluk paling diregani Allah wong tuwa, guru, wong sing berjasa. Wis ngono ae ora usah mbok anggap iku sirep kita teh. Sing hobi nek muni sithik-sithik. Sirep ngono. Ditangi biasa mawon wonan ngandel kula. Ya mau eling-eling kata-katane tiang-tiang ulama riyen napa? Laulal ulama lama arofnal ya, walau lal murabbi lama arofnal apa kula niku nangis ya kula eling di bapak nggih ngoten kula rada ketemu habib-habib sing alim ya, kadang-kadang ngaji ya, kula cocokan ya cocokan ilmu kula nu syukur be pangeran rata-rata sing nate mondok teng Sayyid Muhammad napa Sayyid Umar Hafid niku nggih kathah lah sing akrab ya kula terus nggih mesti rata-rata dolan pengen kula ya cocokan ilmu ya tukar-tukaran kitab ora kok sampe hasil-hasilan duit wis repot to kok kula niku kitab kula nganti lali tak kekno wong ya jumlahe lali kula dikeki wong ya lali itu wis sering tukar-tukaran ya seneng mau karena tadi ilmu itu butuh muasalah ya butuh nopo muasalah itu saling nyambung. Mereka ulama itu tidak guyon itu masuk akal tenang. Saya Nawawi Banten itu rakyat alim-alimnya ulama. Itu iya itu, ya ketemu orang kuarit-kuarit yang ekstrim. Nah ini Mustafa kalau selamat orang jadi kuarit iya itu ulama biasa, sewan rojo itu biasa. Ngenteni antrian duit gajian. Jadi ini jaizah, jaizah itu gaji penyuluhan. Nah ini saya kena orang ustadz jadi penyuluh yang baik teman. Kalau nanti saya ini keselan anda tangani, mereka ustadz jadi kepingin jadi apa? Jadi nopo, jadi gua ambek nopo naib KUR Ragen ini tanda tangan. Gua yang berjenengan tanda tangan, dia tak lepas seleksi ke tambatan itu. Jadi kalau saya legal nopo ini uang waras tau orang dulu kan. Dan itu ironi sesi bupati tadi atau pejabat itu enggak pernah dolan yang ulama. Akhirnya ngomong sing rada ekstrim mencibir ulama kok dolan yang pejabat padahal pejabatnya rata dolan ulama. Senawi lagi guyon lucu. Mergo ulama itu roh gunane duwe, mulane golek duwe nganti ke pejabat. Lah iku saking pintere ulama itu. Lah pejabat orang roh gunane ilmu, mulane ora tau sowan ulama. Akhirnya wong mulai dolan kok iso masuk akal juga. Mulane mosok aku nak seneng rondo iku ora usah dicipe. Mergo kiyaine roh fungsine rondo iku. Lah rondone ora seneng fungsine. Ya iya mulane menolak. Lah rondone roh. Apa kiyaine roh fungsine? Rondo mulane seneng. Kok kiyaine sembayang nang sak wayah kok dia anak saleh ngaji mati nabi akeh. Berarti pinter.
Randone menolak mah dira Bu Mustofa mari melarat goblok ora ora. Ora ora fungsine kiai. Ora dadi ora tu rileks terus sen awal wis penak oleh nerangno. Barokae ulama. Maksude kowe roh penjelas. Mana ono kiai seneng rodo kan ya ora sambungnya. Kiai kok katut teko doan aja ngono kiai itu roh fungsine. Bayangane wis diwayo nurono wong soleh. Lah rondo nek ra gelem. Carane lara fungsine. Iya, ya wis ngono wae. Kok rondo ne pinter, kuatir uripe lara ya ora masalah. Nah ora padha pintere ora. Tapi senawi kan rileks, oleh nerangno kuwi. Itu kan masyhur. Kalau sampean enggak percaya lihat ketika beliau menjelaskan niku lho. Ayat amman rokonitun ana alaihi sajidaw maka imayah darul akhirah tawayarju rahmatah rohdi kul hal yastawil ladhina ya'alamuna wal ladhina ala ya'alam apa podo wong roh be orang itu coba saya ini garotai poro sohabat itu garwati yang Irak sampai kila garwati yang Cina terus garotai ulama India rawat dan Indonesia terus menikahi wanita setempat. Wong sak menyake Islam baru kaya nekae wali-wali dhisik. Kok kowe engkar ngene? Semua ke wali ora gunane. Wis ngono pengiran kerjaan. Soal kerawani neka wali kuwi merkarane wong syaraté sunat kuwi nak manfaat. Nak madharat kuwi dudu sing. Kowe wayang kuwi agate madharat. Bojo pertama melayu, kedua gak yakin. Akhirnya satu tambah satu jadi nol. Ya satu tambah satu jadi kalau di konco kiai Maduro wayah saya punya rumah dua, istri muda sama istri tua satu tambah satu jadi kok teras masjid saya pulang dibentak istri pertama ke mbok muda juga dibentak tidur di masjid ya wes kurang mesti tapi baru kayak penjelasan tadi kira ya, kata tak tiap umur bayi nah ini jadi kalau suun melalui kaji nabi ini itu unik ya, uniknya ini ada nih kabeh nabi yang berkabung itu diganti nabi kecuali kaji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau cukup diganti ulama disebut alulama kaji nabi ada guyonnya ini guyon, tapi guyonnya nabi ya khat jadi wa min karamatil ghazali di kitab-kitab dijelaskan kaji nabi nanti ngedikan ngeten ulama umati karosuli bani Israel wa meriwayat ka'amdiya bani Israel ulama umatku itu fungsinya podo karo nabi bani nabi Musa gak terima bagaimana mungkin ulama disejajarkan apa? Disejajarkan apa? Nabi sehingga dalam alam roh itu nabi Musa gak terima sebener mah iya dari kaji nabi hasil buktikan terus nabi ninggali Imam Ghazali. Ya ora kowe mesti diteluk. Iso perkara. Cuma Ghazali ditimbali ditakoni oleh Nabi Musa. Man anta? Kowe itu sapa? Imam Ghazali itu jape anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Semua jenenge Imam Ghazali Muhammad sampai tiga kali anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya sampai panjang. Saya ini Muhammad, anaknya Muhammad, anaknya Muhammad. Saya orang Quds dan saya bermadzhab Syafi'i. Nabi Musa mulai tersinggung. Ditakoki jenengem jawab kecangkeman panjang. Jadi Imam Ghazali itu cek lumayan kulo ke jenengan. Kulo nerangno jenengan pantes wong jenengan menungso, jenengan malah kepanjangan. Padahal sing jenengan terangno ya alamu sirroh wahwa. Ndak sing ngerti rahasia. Apa itu dari Nabi Musa? Ini kan nanti tangerti pangeran wa matil kabiyami ini kaya Musa saya simbogo tangan-tangan namu apa? Nabi Musa lejab kola dia asoya atawak kau alihah wa husyu dia ala gunami wa liyafiha ma'arif ukhra saya ini tangan-tangan namu apa? Jadi Nabi Musa kan ini tongkat saya Gusti tak gawe jalan-jalan tak pakai angon wedhus dan banyak fungsinya lagi itu sebenarnya itu ya orang ditakoi itu apa kok jawab pembacangnya mono gitu akhirnya Nabi Musa mantap ya mas umatnya pinter-pinter tapi umur gue sih diundang Imam Ghazali kalau sih diundang kue orang-orang perkorok tapi itu memang nyata
Si umat Nabi nunggoni Nabi ngonyo nyata. Saiki kaya Aleppo kaya apa? Ngerinya di Aleppo, ngerinya di Iran. Enggak ada orang terlintas pindah agama. Kayak apa kecewanya orang Islam dengan kehidupan ini? Tapi tetap tauhid itu mantap. Karena mereka menganggap tauhid kayak ilmu eksak. Kayak ilmu apa? Uang melarat yang muni satu dapat satu dua, uang suge muni satu tambah satu dua. Ahok yang muni dua, Agus yang muni dua, Nusron yang muni dua, Pondo tetap muni dua. Biar aja tokelah itu tetap muni apa? Ayo saya izin saya lonte, betapa bisa tetap satu dua. Sono ulama, apa muni papa tak bentuk dua lonte, genteng genteng itu tetap muni apa? Itu, nah tahu itu harus kayak eksak sudah ilmu permanen. Mulanya disebut nakwis tauhid kudu ansomi milkoh wis permanen sekoyo ngene sekedem lak gelem napa la ilaha illallah ngale kalimatu haqqin ali ana ya wa ali anamu wa bi an ta'ala insyaallah taala minal kita lek umat e kanjeng Nabi barokah e bayina ya barokah e napa bayina mulane muwasalah sambunge ulama mbek kanjeng Nabi nak ulama e cek gelem rame. Ya, nak nerang no berarti gugur songko dosa kitmanul ilmu. Tapi nak ulama edw seragam nerang no is inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka ilmu nak diterang no jadi gampang pun nangan jengku. Ya kayak pangeran nak nerang no kan pena. Muhal Isa lahir tanpa bapak. Lahir tanpa bapak. Pangeran nak nerang no gampang. Nak Isa muhal Adam we muhal. Tapi malah tanpa bapak. Tanpa nopo. Saya ini uang mohal, sudah di tanah atau jadi manusia meneng. Ya, berarti Nabi Adam yang mohal, itu yang tanah jadi apa? Manusia. Jadi lewat penjelasan ini kan jadi gampang. Saya ini saya sudah jadi tanah, terus hidup lagi jadi manusia. Bedanya apa? Dari awal manusia, yaitu dari apa? Dari apa? Lewat penjelasan itu sebenarnya orang kan menganggap mungkin, ya mungkin sekali. Jadi tanah, jadi manusia. Karena Nabi Adam dari tanah, jadi apa? Manusia. Ibu apa harus ngomong gini terus? Mulanya dari Imam Suyuti, walakot wasulna larumul kola, aibayana larumul kola. Rasulun minallah, nawa, yaitu sukutam mutoh. Wa idha sami ulan alikani krumu sopo ngada. Krumu maknanya ya krumu. Allah wa yang omongan semua penting. Aisyat matik sebi suwan wal ajalan piloro minal kufari sanggeng biro-biro ngada. Arabu mongko padha mengko sapa ngake anhu saling ikilah lahu. Manane Arabu itu mengabaikan. Jika mereka mendengar sesuatu yang enggak baik, mereka mengabaikan. Wa qalu lan padha dawuh sapa wong akeh dawuh lana amaluna walakum amalukum. Kamu ya saya kamu ya kamu lana amaluna. Lana itu tetap kedhi kita amaluna teng amal kita walakum lan itu tetap kedhi sira tapi amalukum teng amal-amal sira tapi. Assalamun alaikum. Muka-muka di keselamatan itu alaikum atas sirokatu. Salam mutarokatin. Tegese salam perpisahan. Salim tun tegese salam sirokatu minas sanging kita, minas sopmi sanging pisuan, wakirihi kan liyane pisuan. Jadi wong abe itu nanti jauh mengan elek, semuanya salamun alaikum. Disuruh kamu urusan diri-diri, lanak bagi orang boleh kita. Al-Jahilina yang berapa orang yang butuh. Lanas habuhum, tapi seorang anjani kita hum yang jari di alam. Itu suwan kita sesuatu nak menaik sing anggur. Derek deh, pengen duduk ni. Insya Allah jam 6 sampai setengah waktu. Nanti nak paruh mungkin pengen ngamal akan gaya kopi nak lali juga tenok-tenok orang kau tuntut. Sampai nak sake bayar jurah popo tapi. Tapi nak gelem yo terlalu ngamal arah-arah gaya kok. Bayar yang jelas kalau kepengen saat ini ilmu hadis itu sudah di fitnah gitu. Sidik-sidik orang takok hadisnya sokai kawara macam-macam. Sampai bener-bener kayak apa dulu Imam Bukhari meneliti hadis. Dan kayak apa meskipun hadis itu sokai ternyata punya makna itibar ya, punya makna apa? Dan makna itibar ini kemudian yang meluas menjadi makna yang diikuti madzhab ahli sunnah. Misalnya begini, kalau contohkan, ini termasuk kealimannya Imam Bukhari, kemudian diikuti Imam Ghazali, sampai ke kita, ini sampai ke kita. Misalnya begini, sama nak darani asu najis orang tadi, enggak ikut, jawab saja, najis. Kotoran manusia, najis. Terus batang, najis. Nah itu najis karena fisik, ya karena fisik, ya itu najis. Terus kemudian Allah ngetikan innamal musyrikuna
najis. Orang musyrik itu najis. Sekarang kamu salaman sama orang non muslim, wajib dibasuh enggak tangan kamu? Enggak jawab saja, enggak kan? Enggak. Jika dua calon gubernur non muslim, wajib dibasuh enggak? Enggak kan? Enggak, mergo dua atau mergo suci? Artinya begini, ngendikane orang musyrik itu najis. Kemudian semua ulama ngendikan nafsul i'tiqad bahwa pikirannya dia itu najis. Kemudian ulama gawe kias. Kalau gitu najis itu tidak hanya urusan fisik atau materi fisik, tapi termasuk urusan maknawi. Buktinya orang musyrik secara maknawi dianggap najis. Nah, kemudian kita mengkiaskan itu. Kalau gitu kita punya najisnya hati saat kita fasuk, berhenti, degil. Namanya kita punya nafsul qalbi. Karena dengki hasud itu najis, ini najis hati, kita berdoa Allahumma tahhir qalbi, hati saya disucikan. Andai kan semua makna itu fisik, hatiku suceni. Nak ngilangi najise asu-asu ini dibuat, nak ngilangi najise teletor ini mecet teletor ini dibuat, terus hatimu petok. Mergono apa? Najis. Kan tidak begitu, karena najisnya hati adalah najis non nafsi, yaitu ketika kita dengki hasil. Nah, ya kira-kira seperti itu. Bagaimana mungkin semua perilaku lama buat takono hadis itu? Karena kadang dan tidak kadang ya seringnya ulama menyimpulkan dari hadis sahih. Tapi kesimpulan yang tidak keluar sampai menjadikan bid'ah atau khurafat, karena itu kesimpulan sing dimaknai secara i'tibar. Mulane ngendikan ulama-ulama wal i'tibar maslahu dalil absor. Senenge i'tibar itu maslah, satu metode yang dilakukan semua orang yang mau berpikir. Paham ya, semua orang yang mau nopo? Ya carane mikir ngoten niku. Misale innamal musyrikuna najis. Oh, berarti najis itu tidak hanya yang fisik, yang materi, yang maknawi juga ada yang najis. Terus ada ayat pala ya krobul masjidil haram, maka mereka tidak boleh dekat sama masjid haram karena masjid itu tempat suci, tidak boleh kemasukan orang yang najis. Dalam konteks ini orang masjid. Makanya dulu itu ada wali justru karena kalau sholat itu di luar masjid, tapi ada tiru loh. Nah sama tiru kan gaya-gaya nanto. Terus ketika dia jadi wali itu banyak yang heran, itu nak sholat buat guripol malah jadi wali, singgok ngarep jadi wali. Ternyata dia setiap mlebu masjid itu nangis, ya Rabbi hadza baituka la yanbaghi li misli ayyat khula bisatoka ya Allah. Ini rumahmu ya Allah, begitu sakral, begitu suci. Saya orang enggak benar, enggak pantas masuk masjid, tapi saya harus sholat, Gusti, harus jamaah. Tidak sholat kok guru. Aku mah pomo wis ngono. Lah kowe kok ngarep semangat. Ya wis ngono mah kok. Kowe mah pomo peke. Fadilah sok awal. Macam ngajimu lagi tok kono. Ngono ngaji kok sing suwi kaya kula ngono ngajine wis suwi. Ijek sinau. Lah kowe ngajimu ijek pokoke fadilah sok awal. Yo wis ape iki wis ngono anjen ilmu mu tok kono. Wis biasa wae. Lho kula lah ya abdol, kula lah yakin abdol sok awal dibagi kok. Yakin atau yakin. Tapi kira tangannya sendok bumi, jangan-jangan sendok bumi dua ilmu juga. Tapi orang lagi tak terang itu, terlambat. Jadi ilmu itu macam-macam. Tapi kira usah tentang sunatan mutabah Abdul Yusuf itu adalah sok. Tapi banyak juga ulama sholat sendiri. Kadang-kadang istirah di nafsi. Kadang-kadang saat di khotibin, ini orang alim, orang ngarep, orang khotibin, orang terus, oleh lain. Habis pulang kesunatan di Jumatan juga guru. Misalnya kalau Mustafa ketika khotib pulang gak ngarep, ras itu khotbah. Terus mana ada munggah-munggah barang, mana gak sopan guru ini misal. Jadi uang lu juga gue yang kaget, jadi ilmu itu macam-macam. Ya ilmu ini apa? Dan ilmu yang macam-macam ini adalah kesimpulan dari kadang dialeti Allah dan Kanjeng. Okay. Terus itu disimbol-simbol lo, sebenarnya wal ikhtar maslaku dalil aqsar. Wal ikhtar maslaku dalil aqsar. Ini contoh gampang misalnya ini. Ini tak contoh, nabian besok sampai waktu sambung. Jika ada lelaki dan perempuan itu konflik dalam keluarga suami istri, maka papato hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliya. Situ kirim delegasi, yang satu kirim delegasi. Suatu saat si Sayyidina Ali konflik besar sama Muawiyah.
konflik besar, orang tahu semua peristiwa Siffin itu. Terus Sayyidina Ali ngedikan gini, ya Muawiyah, kamu kirim delegasi mediator, saya juga kirim, karena kamu dengan saya ini sudah terlalu tegang, kalau kita bertemu pasti tegang. Kirim orang yang netral yang jadi mediator. Terus si orang Khawarij tadi berantak, malihada hukmu, ini hukum apa? Tidak ada di Quran hadis aturan mediator, kok ada Quran mediator? Jadi orang Khawarij, Sayyidina Ali ngentikan, Sayyidina Ali masih rileks. Nabi Sayyidina Ali baca ayat tadi, wa in khiftum syiqaqa bainihima faqatu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika suami istri takut konflik, maka jangan suami istri ini yang ketemu, karena rorainya wis mangkel, kirimlah mediator orang lain yang adil. Terus ketika Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa mar'atin. Urusane umat Nabi Muhammad lebih serius ketimbang urusane suami istri. Lah ora urusan sepele wae butuh delegasi, menawa urusan ekstrim. Nangis akhire sahabat. Bahkan mau keluarin saat itu yang iman ribuan. Akhirnya pro Sayyidina Ali jebule ke ngalim tenan lho. Piye? Karena Nabi buat apa nak hati sendiri Quran ini, kau orang tahu itibar. Nah, corong itibar dia masih orang nak Quran ini tahu betul arah maknanya ke sana, ke sana. Faham belum aku? Faham belum? Semua nak kau sengalim sertenan. Solat buat ngarep ya, apa dengan pandai esok apa? Ya, buat guru ya apa? Tapi juga guru yang sampai dewi ada orang yang macam tu. Semua terus kau aneh-aneh. Gue guru pengen jadi wali. Mengkulo sing ijazah ya ora rido, nak model ngono ku ya ora rido. Ya wis tetep apik. Pertama wong alim nak makmum yo guru ya sak imame mari dredeg. Wong kulo nate ngalami tenan ana tiyang khutbah. Dia gak ngira Mbah Mun itu jumatan di situ. Niku Mas Obar iku ya Allah, kena apa Mbah Mun jumatan tempat itu. Oh, pesen. Mula roh, akhirnya Mbah Mun itu kalau jumatan di belakang. Kalau roh Kiai Sahal itu kan sering makmum Kiai Sahal, nak jumatan di tengguri, malah teng pinggir mobil pas jumatan pun full, dia rawuh gomok ngawu mobil, mobilnya pintunya pun bukaan terus dilar sajadah terus mungkin nak salam ya mun kundur. Ini tak ingin ngaman nokot tipe. Jadi sok khutbah ngarep bebas lah itu. Meriang kan? Nah ya menarik kalau nak sholat gak guri jadi rugus suara sholat gak guri berarti sunnah itu keliru fungsi ini betul kayak gue karena gak guri orang pengaruh jadi uang yang mikir kias mahal parik dokter itu betul betul nangias nahu mahal jame mahal jame itu nomor satu ilah ojo kias itu mahal parik dieling-eling ya. Jadi Sayyidina Ali itu ketika digugat ini apa ada Qurannya atau Sayyidina Ali baca wa in khiftum syiqaqa bainihima fabasu hakaman min ahlihi wa hakama. Urusan suami istri saja butuh mediasi, apalagi ini urusan umat sing a'dhamu min amri rajulin wa mar'atin lebih ngeri ketimbang hanya urusan suami dan istri. Iku wae butuh mediasi. Akhirnya wong kuwi do muni sami nawaton. Mane setelah Sayyidina Ali menerangkan hujah ada sekian ribu orang Khawarij yang bertaubat. Jadi aku pinter ulama, ulama itu tahu. Ya seperti yang saya katakan tadi, najis itu ada najis fisik, ada najis non, ada najis. Sehingga ketika kita doa Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal khawaris, kenapa hati itu disucikan? Karena ada najis-najis maknawi, yaitu kayak sifat hasud, sifat apa?